akhirnya sudah tidak ada tantangan lagi. Aku sebelum Jeritan Malam baru sekali main film horor, dan film horornya tipe film horor yang beda banget sama ini. Jadi waktu ditawarin main film Jeritan Malam ini jadi challenge yang baru buat aku. Pertama dari karakternya yang kayak aku cerita tadi sangat-sangat beda sama karakter film aku yang dulu. Aku jadi orang Bogor, harus belajar cara bicara yang benar sama Om Badar, salah satu acting coach yang sangat top. And not only that, aku untuk film ini aku benar-benar rambutnya dicat sangat gelap, dan dari body language aku pun harus sangat diubah. Aslinya kan aku sangat berani, I'm very alpha. I'm not scared of expressing my opinions. I'm very straightforward. Dan karakter Wulan ini sangat timid, sangat pemalu, sangat apa ya, cewek banget lah. And that's not who I am in real life. Jadi untuk aku untuk bisa merubah body language aku itu susah banget. Dan hari pertama syuting aku benar-benar dimonitor sama Om Badar, sama Rocky, biar jangan sampai bulenya kelihatan, karena kan kalau ngomong sangat ekspresif, kalau cewek-cewek kebiasaan kan nggak gini-gini banget. Express myself. So yeah, there are a lot of challenges, tapi aku sangat excited karena mudah-mudahan dari film ini orang-orang bisa lihat bahwa aku bisa main karakter yang sangat beda dengan apa yang aku mainin biasanya. Berarti lebih. Ya. Berarti kita nggak menggunakan action mulai di sini. Action. No, accent-nya, untungnya. Action. Ya, kayak aku bilang tadi, kata-kata yang ada J atau C-nya diubah-ubah supaya aksennya bisa diumpetin. Yeah. Dan kalau dengan banyak latihan sih, aku biasanya nggak punya masalah untuk bisa ngomong bahasa Indonesia. Kayak sekarang aja menurut aku bisa dibilang lumayan lancar. Mungkin ada beberapa grammar yang salah sana sini dan beberapa kata yang mungkin gak kedengeran terlalu native. Tapi selain itu kayaknya semakin lama semakin bagus bahasa Indonesia. Taunya sekarang udah beda sih treatmentnya. Kami sekarang bikin film nggak yang setahun readingnya atau 8 bulan 6 bulan readingnya begitu ketemu reading hanya sekedar beberapa kali. Kebetulan juga pemain-pemainnya itu adalah pemain-pemain film lama yang nggak butuh ditatar terlalu lama untuk ini karakternya seperti ini, cuman di brief sekali aja kita baca, kami baca sedikit beberapa line terus kayak gitu. We do our homework masing-masing. Terus udah kayak gitu, ya udah langsung syuting aja. Jadi persiapannya paling cuman, saya sih 2 mingguan ya. Kamu berapa? 1 hari? Kalau reading sama Om Badarnya sih udah 3 minggu sebelum syuting. Tapi kalau sama Junotnya sehari sebelum syuting. Untungnya kayak aku bilang tadi, we clicked automatically, so it wasn't hard to work with him. Dan scene pertama kita itu sebenarnya agak romantis sih, karena ceritanya udah berminggu-minggu aku gak ketemu dia. Mungkin take 1, take 2 sedikit kaku, dan Rocky sendiri bilang, okay, come on guys, harus kelihatan udah pacaran lama. Tapi kayaknya setelah itu kita langsung lebih relax, dan karena di set benar-benar hampir setiap saat ngobrol, setiap break ngobrol, dan selalu berusaha untuk apa ya, ngertiin satu sama lain. Semakin kesana scene-scene-nya semakin bagus, dan chemistry-nya juga semakin bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.